berbagi kasih ya. Hari ini kita untuk menunjukkan kasih sayang sama orang banyak. Bukan cuma hari kasih sayang sih. Tapi sebuah perayaan yang mungkin nggak semuanya orang rayain, tapi cukup dirayain oleh semua orang. Terus maksudnya untuk ngerayain di tanggal 14 sebenarnya nggak pernah sih? Nggak pernah. Oh, tentu saja tidak. Sebelumnya pernah. Amir, kalau kamu nggak jomblo, mau ngapain nggak sayang, kasih hadiah. Untuk menunjukkan, ya menunjukkan kasih sayang dong, apalagi. Orang tua pasti, Tuhan, apa pacar. Pasti pernah. Aku tuh pernah tuh wisuda kan, terus kayak diucapin sama mama. Walaupun kata-katanya nggak I love you, tapi bisa jadi kayak mama bangga banget sama kamu. Pernah, orang tua, ibu bilang sayang. Gak pernah sih? Banyak sih, kayak banyak. Bikin surprise di kayak di restoran gitu, tapi si waiters itu malah ngebocorin kayak mas-mas itu pacarnya ngasih kejutan gitu loh. Gak pernah ngorak. Nganterin coklat dengan bersepeda jaraknya sejam dari rumah. Gue pernah nembak cewek di atas genteng. Mungkin aku gak pandai berkata-kata ya, tapi ya mau berkata-kata gue. Jangan pernah bosan buat berantem sama aku. Makasih udah hadir di hidup aku. Aku mau ngomong terima kasih banyak buat yang menemani selama ini. Terima kasih telah memberikan semangat, telah memberikan motivasi, telah memberikan hal yang baru, hal yang lebih berwarna untuk hidup aku sekarang. Ya, tersayang. Halalin aku dong. Tetaplah sayang, sayangnya ditambah hingga kapan.